mundur. Geser ya, geser ya. Mundur ya. Silakan, Pak. Geser, geser ya. Monggo, monggo. Ini tarik ini. Ya, selamat jalan Ketua Dewan Pers dan Guru Besar UIN Profesor Azumardi Azra. Saat ini pemirsa Anda menyaksikan suasana terkini di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, di mana ini adalah prosesi dari jenazah di dalam peti menuju ke tempat pemakaman yang sudah tiba. Jenazah tersebut pemirsa pada pukul 8.30 di layar Anda. Ya, dan kita ikuti prosesi pemakaman jenazah Profesor Azumardi Azra berikut ini pemirsa.
pas. Ya, ini adalah prosesi perjalanan pemirsa pemakaman Profesor Azumardi Azra dari depan Taman Makam Pahlawan menuju prosesi utama untuk pemakaman Ketua Dewan Pers dan Guru Besar UIN Jakarta. Saya review sedikit pemirsa di mana almarhum meninggal di Rumah Sakit Serdang Selangor Malaysia pada minggu siang kemarin. Beliau di Malaysia pada saat itu dalam rangka undangan Angkatan Belia Islam Malaysia dan bertemu politikus senior Malaysia Anwar Ibrahim. Kemudian meninggal dunia pada minggu siang. Lalu almarhum jenazah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin malam pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian jenazah tiba di rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin malam 23.53 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pagi kita juga sudah menyimak pada saat breaking news ini dibuka ya. Almarhum disolatkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pagi tadi dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Seperti rencana yang dijadwalkan pemirsa, jenazah telah tiba pukul 8.30 di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan saat ini tengah berlangsung prosesi penghormatan terakhir terhadap Ketua Dewan Pers dan Guru Besar UIN Profesor Azumardi Azra pemirsa. Kita saksikan banyak tokoh-tokoh yang juga sangat-sangat berduka dan kehilangan seperti mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kalla yang juga turut menyambut kedatangan jenazah di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin malam bersama dengan Mensesnek Pratikno. Dan nanti prosesi upacara penghormatan terakhir ini akan dipimpin Inspektur Upacara oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Kita sudah berbincang banyak tadi ya dengan narasumber kita dan ini adalah peti dari almarhum Azumardi Azra, Profesor Azumardi Azra yang sudah diangkat oleh aparat TNI menuju ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saya ajak Anda pemirsa untuk bersama-sama mari kita mendoakan agar Profesor Azumardi Azra mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan bisa tabah. Sementara tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin Muhtadi serta Profesor Komarudin Hidayat, semoga bisa menjadi ada penerusnya pemikiran-pemikiran beliau pemirsa. Dan kita langsung dengarkan lagi informasi terkini dari Fadis yang ada di Taman Makam Pahlawan. Fadis, bisa digambarkan secara langsung prosesi pemakaman dari Profesor Azumardi Azra. Silakan. Yudi dan pemirsa Breaking News dapat kami informasikan 8.30 waktu Indonesia bagian Barat jenazah datang dari pintu utama tempat makam pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dan tadi langsung dibawa ke lokasi pemakaman tepatnya di Blok Z nomor 426. Dan saat ini iring-iringan jenazah telah tiba di Blok Z nomor 426 dan rencananya prosesi pemakaman secara upacara ini akan dilakukan dan dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Prosesi pemakaman nantinya akan dilakukan secara militer, nantinya akan ada tembakan salvo 6 kali 6 secara bersamaan ke udara.
Dan selain itu juga dapat kami informasikan status dari almarhum Azyu Mardi Azra yang mendapatkan penghargaan Tanda Jasa Bintang Maha Putra Utama, membuat proses pemakaman ini seperti pemakaman pahlawan. Dan selain itu juga dapat kami informasikan sejumlah pelayat, baik itu dari pihak keluarga, kemudian juga kerabat dan juga sahabat, ini telah hadir di lokasi pemakaman. Jika kami memantau, tadi turut hadir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan kami juga memantau tadi telah hadir yang nantinya akan menjadi Inspektur Upacara Menko Polhukam Muhajir Effendi. Kami juga memantau tadi telah datang mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kemudian juga ada Menteri ATR Ferry Mushidan Baldan, kemudian ada mantan Sekretaris Menteri SDM Said Didu yang juga telah hadir di tenda para pelayat. Selain itu juga dapat kami informasikan saat ini posisi jenazah ini telah ada di liang kubur dan nantinya akan segera dilakukan upacara dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Prosesi pemakaman akan ada upacara militer nantinya dilakukan oleh pihak TNI dengan memberikan tembakan salvo, 6 tembakan secara bersamaan ke udara. Sebelumnya dapat kami informasikan pada tanggal 17 September almarhum Azyu Mardi Azra ini datang memenuhi panggilan undangan konferensi internasional di Malaysia oleh Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan pada saat perjalanan di dalam pesawat kemudian mengalami kelelahan dan mengalami serangan jantung. Almarhum sempat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Selangor Malaysia. Dan pemirsa TV One, mari sama-sama kita saksikan prosesi pemakaman secara militer almarhum Azyu Mardi Azra. Upacara pemakaman jenazah almarhum Profesor Dr. Haji Azyu Mardi Azra MPhil MA CPA segera dimulai. Ya, Komandan. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Riwayat hidup singkat. 1. Nama Profesor Dr. Haji Azyu Mardi Azra MPhil MA CBA. Jabatan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia.
instansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Pendidikan umum strata 3. 3. Dilahirkan di Lubuk Alu pada tanggal 4 Maret 1955. Putra dari Bapak Azikan almarhum dan Ibu Ramlah almarhumah. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. 4. Bintang jasa atau tanda jasa yang dimiliki. 1. Bintang Mahaputra Utama. 5. Meninggal di Hospital Serjang Selamat Malaysia pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 12.30 waktu Malaysia karena sakit. Jakarta, 20 September 2022. Atas nama Komandan Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, Kepala Staf Novi Helmi Prasetya SIP MIP Brigadir Jenderal TNI. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Sudah nyambung. Pusing. Pasukan pasang sambut. Persiapan penurunan peti jenazah. Regu sapu, sikap sapu atas. Para pendamping dimohon merentangkan bendera merah putih setinggi dada. Hadirin yang duduk dimohon berdiri. Penghormatan kepada jenazah dipimpin Komandan Upacara. Thank you.
Regu Sampo dapat meninggalkan tempat. Para pendamping dimohon melipat bendera merah putih. Selanjutnya mengadakan penghormatan kepada almarhum dipimpin yang tertua dan bergabung ke kelompok deputasi. Hadirin dan pelayat dipersilakan duduk kembali. Pasukan diistirahatkan. Halo bang. Halo. Tabur bunga oleh keluarga. Halo bang. Halo. Bang, gue disuruh sebentar tapi geser gimana nih? Tabur bunga selesai, dapat dilanjutkan setelah acara pemakaman. Ini gue disuruh bang, ini. Gue tinggal aja pas ini. Halo. Penimbunan lialah secara simbolis oleh Inspektur Upacara. Penimbunan lialah oleh perwakilan keluarga. Masih.
penimbunan lialah dilanjutkan oleh petugas makam. Peletakan karangan bunga atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia oleh Inspektur Upacara.
meletakkan karangan bunga oleh perwakilan keluarga satu orang. Memberikan karangan bunga. Tadi. Prosesi pemakaman tadi dimulai sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat, di mana prosesi pemakaman almarhum Azumardi Azra ini dilakukan pemakaman secara militer dan dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Prosesi pemakaman dilakukan di Taman Makam Pahlawan di Blok Z nomor 426. Dan saat ini sedang berlangsung proses pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Imam Besar Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم مثله ووسع مداخله واغسله بالماء والبر والسلك ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منكم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وأدخله الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan pelayat yang duduk dimohon berdiri, yang menggunakan kacamata hitam atau kacamata hias dimohon untuk ditanggalkan, yang menggunakan payung dimohon untuk dilipat. Penghormatan terakhir kepada arwah almarhum dipimpin Komandan Upacara. Thank you.
Hadirin dan pelayat, dipersilakan duduk kembali. Pasukan lepas sangkut. Gue tinggal 40 ya. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Inspektur upacara dapat meninggalkan tempat upacara dan dimohon Inspektur upacara dimohon untuk menyerahkan bendera merah putih dan teks apel persada kepada istri almarhum. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Atas nama Komandan Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pemakaman dilakukan dari mulai pengiringan oleh anggota TNI dari pintu utama makam Kalibata, kemudian menuju ke liang kubur, dan kemudian tadi prosesi berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Dalam proses prosesi pemakaman tadi dilakukan oleh sejumlah anggota TNI, ini yang juga melakukan tembakan salvo 6 kali secara bersamaan ke udara. Informasi lain yang dapat kami berikan, antusias baik itu dari pihak keluarga, kemudian juga mahasiswa dan juga kerabat ini datang memenuhi lokasi tempat pemakaman almarhum Azyumardi Azra. Dan selain itu juga memang almarhum dikenal dengan sosok yang disiplin. Kami tadi sempat berbicara dengan pihak keluarga di mana almarhum dinilai sebagai sosok yang disiplin apabila dalam setiap kegiatan atau undangan acara, beliau selalu datang sebelum acara tersebut ini dimulai. Hal tersebut pun juga dibenarkan oleh mahasiswa yang menjadi pelajar atau murid dari almarhum, di mana memang pada saat proses pengajaran beliau selalu datang lebih awal dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswanya. Tadi kami juga berbincang dengan para sahabat, baik itu tadi mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kemudian juga dari mantan Sekretaris SDM Said Didu, dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Beliau dikenal sebagai cendekiawan muslim yang baik. Almarhum Azyumardi Azra
ini lahir di Pariaman, Padang pada tanggal 4 Maret 1955 dan meninggal pada usia 67 tahun. Sejumlah profesi pernah diraihnya, mulai dari merintis karir sebagai wartawan panji masyarakat, kemudian juga dipercaya sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 1998 hingga tahun 2005, dan kemudian juga beliau dipercaya sebagai ketua Dewan Pers periode 2022 hingga 2025. Pemirsa, dapat kami informasikan sebelumnya almarhum Azyu Mardi Azra ini meninggal di Selangor, Malaysia, dan sebelumnya pada tanggal 17 September almarhum sempat diundang dalam konferensi internasional oleh Angkatan Belia Muslim Malaysia untuk menghadiri konferensi internasional tersebut. Dan pada saat perjalanan menggunakan pesawat terbang dari Indonesia ke Malaysia, beliau mengalami kelelahan dan kemudian mengalami serangan jantung. Beliau sempat mendapatkan penanganan medis secara intensif, ini di salah satu rumah sakit di Selangor, Malaysia. Dan pada tanggal 18 September, beliau tutup usia. Sejumlah penghargaan juga pernah diberikan kepada dirinya. Kami mencatat pada tahun 2002 beliau sempat mendapatkan penghargaan dari salah satu penerbit yang berada di Bandung, di mana beliau mendapatkan penghargaan berupa penulis paling produktif. Penghargaan tersebut diberikan dari penerbit Mizan Bandung tahun 2002. Memang banyak sekali buku yang dibuat oleh almarhum, dan selain itu juga kami mencatat pada tahun 2017 almarhum Azyu Mardi Azra ini pernah mendapatkan penghargaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, di tahun 2017. Hingga saat ini, baik itu keluarga, sahabat, dan juga masyarakat, mahasiswa, ini telah berkumpul di lokasi pemakaman dan secara bergantian ini memanjatkan doa dan kemudian juga menaburkan bunga di makam almarhum. Dan dapat kami informasikan memang sebelumnya almarhum Azyu Mardi Azra ini dilakukan pemakaman secara militer. Prosesi pemakaman militer dimulai pada pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat, tadi dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Prosesi berjalan dengan hikmat, sejumlah prajurit TNI yang kemudian membawa jenazah almarhum ini memberikan penghormatan pada saat peti almarhum ini dimasukkan ke liang kubur dengan cara ini menempatkan bendera setinggi dada. Selain itu juga tadi ada tembakan salvo, 6 tembakan secara bersamaan ke udara, ini diberikan sebagai bentuk kehormatan. Dan dapat kami informasikan memang almarhum mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Maha Utama. Maksud kami Bintang Jasa Maha Putra. Ini dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Otomatis proses pemakaman karena telah mendapatkan penghargaan tersebut, ini dilakukan secara kepahlawanan atau militer. Dan saat ini banyak sekali ini dari masyarakat yang kemudian
ini membanjiri makam almarhum untuk menaburkan bunga, memanjatkan doa. Dan tadi kami juga sempat berbincang baik itu kepada pihak keluarga dan juga kerabat almarhum. Di mata keluarga dan juga kerabat, almarhum dinilai sebagai sosok yang disiplin. Untuk pengetahuan himpunan Indonesia untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial, IPIS. Kebetulan saya sudah sempat menjadi ketua umum dan mestinya tahun ini adalah giliran beliau, Pak Zumardi, untuk menjabat sebagai ketua IPIS. Gitu. Bahkan sebelum meninggal beliau pernah ingatkan, gilirannya loh gantian waktunya untuk jadi ketua umum IPIS. Gitu. Dan beliau jawab, insya Allah Pak Menko. Gitu. Tapi rupanya takdir telah menentukan, Allah lebih menentukan daripada kita. Dan mudah-mudahan berada di dalam kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Saya kira itu. Pak Menko, makasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, teman-teman. Siapa lagi? Pak, mau nanya lagi, Pak. Tapi takut kurang nggak sih, Kak? Jangan bawa saya. Si Ali belum nyala. Ini reporter itu lagi. Ya, baru saja pemirsa kita mendengarkan paparan dari Inspektur Upacara pada hari ini, yakni Menko PMK Pak Muhajir Effendi yang sebenarnya sudah memiliki rencana bersama dengan almarhum Profesor Azumardi Azra, namun takdir berkata lain. Dan sebelumnya kita juga mendengarkan informasi dari Fadis yang ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Menambah-nambah ya, isu yang menjadi fokusnya. Dan itu saya kira merupakan amalan dari ajaran Islam. Kita tidak boleh membicarakan sesuatu yang percuma. Dan kalau ada orang yang mengajak bicara percuma, segera diajak kembali ke pembicaraan-pembicaraan yang memang bermakna. Dan itu menjadi prinsip beliau. Pertemu terakhir kapan? Saya sejak beliau menjadi ketua Dewan Pers, belum sempat ketemu. Beliau sangat sibuk putar terus ke daerah-daerah. Cuman ya itu sempat saya mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk giliran menjadi ketua umum IPIS, yaitu Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial yang membutuhkan perhatian dan tenaga beliau untuk bidang kajian keilmuan ilmu sosial itu. Dan saya rasa kita betul-betul kehilangan karena beliau adalah seorang cendekiawan, budayawan, kemudian sejarawan, dan juga ahli ilmu-ilmu sosial, dan juga ahli ilmu keislaman, yang tidak hanya diakui reputasinya di tingkat sejawat di Indonesia, tetapi mancanegara seluruh dunia. Bahkan terakhir sebelum meninggalkan Malaysia, beliau mengundang temannya yang dari Jerman untuk bicara banyak yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan di Indonesia. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa, kehilangan kita. Saya kira beliau ini derajatnya dari segi kemampuan keilmuannya sama dengan, sudah sama bahkan melebihi senior-seniornya. Ya, kalau saya boleh nyebut misalnya almarhum Pak Kunto Wijoyo di bidang sejarah dan juga Pak Taufik Abdullah. Ya. Dan ini mudah-mudahan akan segera muncullah Azumardi Azra muda yang memiliki kemampuan setara bahkan melebihi dari beliau. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Menko. Beliau menyadari betul bahwa esensi agama itu adalah bagaimana sisi-sisi kemanusiaan itu tidak tercerabut dari setiap kita. Dan itulah mengapa meskipun beliau seorang cendikia di bidang sejarah peradaban Islam, tapi beliau juga fasih berbicara tentang persoalan-persoalan dunia, begitu ya. Beliau selalu bicara tentang wasatiyatul Islam, kalau bicara dalam komunitas muslim, yang itu hakikatnya adalah bagaimana kita senantiasa moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Jadi pesan utama agama itu adalah kemanusiaan, inti pokok ajaran agama itu adalah membangun kemaslahatan bersama, dan itu yang selalu beliau terus tekankan. Begitu. Ya, beliau memang orang yang selalu serius di banyak kesempatan, begitu ya.
karena beliau selalu fokus dan beliau selalu concern peduli dengan generasi muda, selalu memfasilitasi anak-anak muda untuk terus berkembang dan lalu kemudian memberikan fasilitas terhadap mereka, dan itu ciri khas dari almarhum. Ya. Pertemuan terakhir kapan Pak dan apa kira-kira? Saya sekitar 10 harian sebelum wafatnya beliau ya, dalam sebuah forum diskusi, kebetulan saat itu Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama, itu mengadakan sebuah forum expert meeting begitu, dan almarhum banyak memberikan masukan-masukan bagaimana peradaban dunia pada hakikatnya itu betul-betul menjadi concern kita karena tantangannya memang tidak semakin mudah, tidak sederhana. Gitu. Berarti dengan adanya kabar duka ini menjadi kehilangan sendiri. Saya pikir Indonesia. Semua kita kehilangan, tidak hanya bangsa Indonesia tapi bangsa dunia. Karena kontribusi almarhum bagi dunia itu sangat besar. Beliau adalah cendekia yang karya-karya ilmiahnya itu menjadi rujukan dunia. Jadi beliaulah yang masterpiece-nya, yaitu bagaimana jaringan ulama di Asia Tenggara itu menjadi rujukan sampai sekarang bagi semua pengamat dunia. Jadi dunia menurut saya kehilangan dengan kepulangan almarhum. Cukup ya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, ya. Pak mantan ini ya, Menakan. Muhammad Lukman Hakim. Ya, baru saja kita mendengarkan bagaimana disampaikan oleh mantan Menteri Agama Lukman Hakim pemirsa bahwa kajian Islam yang dikuasai oleh almarhum Azumardi Azra tidak hanya berkutat pada apa yang dipelajari tapi juga selalu membicarakan tentang perkembangan dunia. Beliau adalah sosok yang sangat peduli dengan generasi muda dan memfasilitasi anak-anak muda untuk terus berkembang dengan memberikan fasilitas. Dan terakhir Pak Lukman Hakim bertemu di salah satu forum expert meeting di mana beliau juga selalu memberikan pemikirannya dan masukannya untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia di masa mendatang. Seluruh dunia kehilangan sosok Profesor Azumardi Azra karena beliau adalah masterpiece jaringan ulama di Asia Tenggara yang menjadi rujukan bagi semua ulama pemirsa. Dan kita simak berikut ini adalah pernyataan dari Akbar Tanjung pemirsa. Islam toleran, Islam yang moderat, Islam mengorientasi kepada kemajuan. Jadi kita bersyukur bahwa beliau seorang tokoh yang begitu dikenal masyarakat, dan oleh karena itu saya hadir pada hari ini juga tidak lain dalam rangka untuk memberikan suatu rasa hormat saya kepada beliau, pada almarhum yang seorang intelektual muslim yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap pembangunan Indonesia dan juga pembangunan bangsa. Karena itu kita membutuhkan seorang tokoh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang tokoh yang patut menjadi panduan kita dalam menjalankan tugas sebagaimana yang telah dirintis oleh almarhum. Saya turut mendoakan semoga almarhum mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga menjadi tokoh yang menjadi penerus bagi tokoh-tokoh muda yang komitmen ke Indonesia dan keislamannya kuat. Beliau adalah salah seorang yang menjadi contoh dalam kaitan dengan pembangunan Indonesia dari berbagai sisi, sisi keagamaan. Beliau adalah seorang yang patut kita hormati dan juga kita hargai. Terima kasih banyak. Katakanlah ruang publik itu tidak semena-mena terhadap katakanlah pribadi-pribadi orang atau kelompok tertentu, tetapi juga di sisi lain perlu kalau itu menyangkut dunia pers, media itu terlindungi, ya terlindungi kerja-kerja teman-teman media. Nah yang saya senang lagi adalah beliau mengatakan
yang disebut dengan pers atau medianya itu yang seperti ini sesuai dengan undang-undang pers. Jadi tidak kemudian setiap orang bikin online atau apa dianggap sebagai media tanpa memenuhi syarat-syarat sebuah media atau sebuah pers itu. Nah, ini yang saya kira buat kami semua di Komisi 3 itu berkesan dengan beliau. Bahwa yang dibawakan itu adalah jalan tengah, alternatif. Bukan kemudian pokoknya saya nggak mau ada pasal itu. Ah, gitu loh, itu. Termasuk dalam banyak isu ya yang terkait dengan pasal-pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Gitu loh, itu. Saya kira yang paling mengesankan buat saya itu di samping tentu kesederhanaan beliau dalam semua aspek kehidupannya lah. Gitu. Ada pesan dari Sutradara yang paling ingat? Jadi kalau terhadap saya, Prof. Azra menyampaikan, Pak Arsul, meskipun Anda ini seorang politisi, tapi jangan berhenti menulis. Nah, itu. Makanya terus menulis itu, karena menulis itu yang akan diwariskan. Itu, ya. Bukan perkataan, gitu loh. Iya, tulisan itu. Ya, oke, masih. Ya, masih. Ya, baru saja kita menyimak apa yang disampaikan Arsul Sani, Wakil Ketua MPR, menyampaikan bahwa sangat kehilangan dengan sosok Azru Mardi Azra, pemirsa. Dan kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Agus Harimurti Yudhoyono berikut ini, pemirsa. Indonesia ini bisa menjadi role model bagi negara-negara demokrasi lainnya di dunia, terutama yang kita tahu sangat beragam seperti Indonesia ini. Dan tentu nilai-nilai keislaman juga sangat kompatibel dengan demokrasi yang baik dan bermartabat. Jadi sekali lagi kita semua kehilangan, berduka atas berpulangnya salah satu tokoh cendekiawan Muslim Indonesia. Semoga beliau husnul khotimah, diterima segala amal ibadah dan kebaikannya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, kelapangan jiwa. Semoga bisa melewati masa-masa sulit ini. Itu doa dari kita semuanya. Kapan Pak mungkin sempat terakhir kali ketemu atau berbincang langsung dengan Pak Profesor Azumar? Sebenarnya ini saya juga sangat-sangat sedih karena sebetulnya sudah diagendakan saya melakukan audiensi dengan Dewan Pers Nasional, termasuk dengan almarhum. Oleh karena itu saya kaget sekali mendengarkan beliau berpulang di Malaysia. Yang tadinya kami merencanakan bertemu minggu ini. Minggu ini saya mengatakan Partai Demokrat masih ada kegiatan kemarin, dan minggu ini kita mengagendakan untuk bertemu sebetulnya dengan Dewan Pers. Jadi sekali lagi kami merasa kehilangan sekali. Begitu. Kenangan yang paling diingat dengan almarhum apa misalnya? Saya sendiri memang secara khusus senang membaca buku-buku beliau sebetulnya, Mbak. Jadi pemikiran beliau itu luar biasa. Bukan hanya di Indonesia. Scholars, beliau itu scholars juga terkenal secara internasional, dan ketika saya merujuk pemikiran-pemikiran beliau, banyak yang cocok. Itu juga yang sedang kami terus perjuangkan, bagaimana demokrasi bisa tumbuh semakin matang di bumi pertiwi ini, Indonesia yang sangat plural, sangat majemuk, dan juga tidak dibentur-benturkan, tidak harus dibentur-benturkan antara agama dengan negara, antara Islam dengan demokrasi kita. Terima kasih ya, Manjai Mas. Terima kasih teman-teman. Lewat sini, lewat sini. Sambil buka jalan ya. Lewat sini, lewat sini. Cendekiawan Muslim Indonesia yang menjadi role model sangat kompatibel dan sangat cocok untuk bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan negara demokrasi. Itu yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono, pemirsa, kesan terhadap almarhum Profesor Azumardi Azra yang dianggap sebagai tokoh yang sangat dikenal di seluruh dunia, di mana pemikirannya sangat cocok untuk diterapkan di seluruh dunia bahkan, dan bisa sangat berkembang di Indonesia karena demokrasi yang tumbuh secara matang, tidak dibenturkan antara agama serta negara. Sebelumnya juga kita simak bagaimana sambutan ataupun tanggapan dari Arsul Sani yang juga sempat menyinggung mengenai undang-undang pers dan media ya.
Pemikiran Profesor Zumardi Azra bahwa tidak semua yang membuat pemberitaan di online begitu ini menjadi sebuah media yang dilindungi undang-undang. Karena pemikiran beliau adalah bahwa pers juga memiliki aturan dan memiliki syarat untuk bisa diakui sebagai pers. Jadi sisi jalan alternatif atau jalan tengah yang membuat Arsul Sani terkesan dengan pemikiran seorang Profesor Zumardi Azra, pemirsa. Sebelumnya juga kita tadi menyimak bagaimana tanggapan dari Akbar Tanjung. Beliau juga hadir di prosesi pemakaman Profesor Zumardi Azra di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian sebelumnya juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim pun hadir di prosesi pemakaman Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk pemakaman Profesor Zumardi Azra, pemirsa. Saat ini adalah kondisi terkini. Ini adalah kondisi terkini di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemirsa, kita akan update selengkapnya seperti apa. Tetap bersama kami di Breaking News TV One. Kami segera kembali.